Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat outro YouTube di Canva dengan mudah. Baik, pertama kita masuk ke home Canva ya teman-teman, login kita, kemudian di sini klik create a design, kemudian di sini kita cari YouTube outro ya. Kita klik di sini. Nah, teman-teman di sini nanti akan muncul banyak template untuk yang bisa kita gunakan untuk membuat outro ya, teman-teman di sini seperti ini contohnya. Thanks for welcome ya, teman-teman di sini seperti ini. Contoh ini juga seperti ini. Ini dia, like, share, dan subscribe ya teman-teman. Seperti ini, kita lihat ke bawah lagi. Nah, contoh kita pilih yang tadi, kita klik di sini thanks for watching ya teman-teman. Kita klik di sini set. Nah, kemudian kita tambahkan di sini subscribe now. Nah, di sini yang kedua kita sini thanks for watching, subscribe now ya teman-teman. Coba kita lihat previewnya teman-teman. Thanks for watching, subscribe our channel. Nah, ini dia. Nah, seperti ini pun cukup ya teman-teman. Coba kita lihat kita samakan di sini ya teman-teman. Untuk color kita warna putih, kemudian untuk teksnya yang ini kita rubah jadi warna hitam. Seperti ini ya. Coba kita lihat thanks for watching. Kemudian di sini subscribe our channel ya teman-teman. Ya. Kita edit terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk background kita kasih gradasi ya. Seperti ini. Kemudian di sini subscribe. Warna kita pakai gradasi juga yang tadi. Lebih kelihatan warna hitam putih sepertinya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat preview. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami. Kemudian kita untuk durasinya kita persempit ya teman-teman. Jangan terlalu lama. 2,5 ini pun sama 2,5 detik. Coba kita preview lagi. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Ya seperti ini ya teman-teman, simple sekali ya teman-teman untuk membuat outro ya teman-teman. Jika telah terjadi, kita klik di sini share, kemudian kita klik download ya teman-teman. Di sini kita langsung saja download, klik. Kita tunggu. Nah ini teman-teman sudah terdownload ya teman-teman, seperti ini. Ini dia, kita lihat. Nah ini dia, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami. Ya seperti itu ya teman-teman. Mudah sekali ya teman-teman. Baik, sekian tutorial kali ini, cara membuat outro YouTube di Canva dengan mudah. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman.